Jadi sebetulnya masalah-masalah amawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantes sinten Nabi Muhammad. Saat ini masalah samawi sudah tidak jelas lundrungnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil Mesiah, Mesiah, saya ini repot. Dia Adil ngaku jadi Imam Mahdi. Kalau ada Solikin, Joko, Sopo, jadi Satrio apa? Piningit. Mereka informasi langit panjang, mulai kulon ubahnya ulama lan. Ada cerita Imam Mahdi, cerita apa? Kalau ada hatinya sudah kita percaya. Tapi tidak usah berdiskusikan di depan orang tiap kiai pidato, saya itu dunia rabil, negara rabil, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil, nah pendukung demokrat dengan ngenteni Satrio Pini, ingat Ratu Ramegawa Adil, lorot jadi nak uang PDIP, ini muni Ratu Adil, paham ya? Nah uang demokrat muni Satrio Pini, paham ya? Nah uang kiai-kiai muni Imam Mahdi, mereka ini muni Karmen, tidak pantas ya, jadi ini seneng Arab, dan Imam Imam tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu. Untuk sini, Tantowi. Tantowi itu ada Solihin dulu Joko Bini. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama itu orang kelemah. Nanti ulama kelemah itu jeruk. Jeruk-jeruk. Sesuatu yang tidak apa ya, yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Ke informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Ono Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih, ya sudah wong ngantel gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng ya. Boten. Sama tidak cerita ini, Musaddiq ngaku Nabi, mereka jenenge Musaddiq. Padahal di Quran ya musad dikel lima bena sedek lho dia ini ngaku Nabi yang ngenteni mirip-mirip cerita Nabi ngenteni berni gua putih bokor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang nanti ya nanti bucu di anak jenenge Jawa orang ngarah kangku Nabi kok jenenge Nabi Mahdi itu jenenge Muhammad mirip jenengku dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku Nabi yang berkono mitos Eden Aden itu, suarga apa? Mengenai jeneng Arab Sunat itu entek jadi, paham ya? Itu jeneng Jawa lah, sementara gak ngaku apa? Jadi penjenengan kertas. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'jud, Ma'jud, Dajjal, dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa, sampai di Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak-kayak begitu. Syiah punya Imam Isna'asyariah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Negoni mitos Jawa, orang Ratu Adil. Jadi seneng presiden lalang, orang muda Ratu Adil tapi Satria apa? Mbok versi pewayangan ya ngono. Dan semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir di Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Sing milok rambut. Ini kok alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana. Karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak, gak lewat apa? Kalimat apa? Jakarta. Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya putih itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah, kon milok apa? Ben seru. Paham ya? Dan saya ini kiai milok apa? Gak rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Apa? Malah nih kalau makan nadir, malah nih kalau nak orang dari agar sesat teman-teman kalau ya rasa cocok, cocok, kalau seneng gak milo kiri loh. Wah, itu semuanya informasi langit. Mereka dari Nabi, sebenarnya itu agama Islam kuat malah nih ti. Timur dari Arab, loh Sulawesi butuh kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya Jepang, mereka negeri terbit mata. Sulawesi timurnya arum tenanan, ide timur butuh. Jepang. Nah, jauh Nabi maksudnya timur, kurang. Nasib timur hakiki berarti kalau putih. Bapak malah lah karu-karu.
kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasubul nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita enggak tahu persisnya. Pasrahlah ning Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham-paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabur itu ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap kono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terjadi sekte. Jadi uang mati keren nanti ditandai apa? Alam mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah ya, wali kabeh napa. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak pundut putrane Nabi sami Sayyida Maria Al-Qibti. Nego pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatan min ayatillah la yaktifani lil mauti ahadin wala yaktifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Orang bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerang lo secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan rembulan, fenomena ilmiah tidak ada kaitannya li mauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalane gampang. Ya panjen nuwun. Duwe pangeran duwe sunnah begi. Kenapa Sayyid Husain matine pas suro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Ya tanggal 10 napa? Muharram. Itu kan luar biasa. Sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamat ke Fir'aun di tanggal 10 napa? Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10. Semua peristiwa besar dunia Muharram. Zulhijjah dan Husain dibantai di pas 10 napa? Akhirnya wong Jawa serati peristiwa gede, ngubah keris. Sementing orang yang dikenak. Tapi sebetulnya ada sejarahnya. Secara silsilah ada apa? Ini delala kersana. Meskipun Nabi Piyambak atas nama ilmiah ngendikan enggak ada kaitannya gitu. Layang kesifani limau di ahadin wala dikaya. Ini jimat haikal itu tulisannya orang Ari anu perkara ini. Wali-wali rian ada mel jimat. Ini aku ngenteni lintang pindah. Sini orang pindah-pindah mulai sungi kakwati. Nah kalau pindah ngalor ya seret ngalor. Pindah gitu ya seret. Karena ini bentuknya haikal itu rakaru. Orang karuan, kaya duwe sing nulis. Sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak bener wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi, ya repot lho, ilmu kok ngenteni keliru nulis. Ben sampean enggak sih? Dadi masalah-masalah sama itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesat. Coba isu Mahdiyah, berapa sekte yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita ngalami berapa, yang angkatan kita saja. Yang kita masih hidup saja mulai lihat Edson ini. Belum angkatan bapak saya, mbak. Nah, dulu di Arab, itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah patungnya. Terakhir kalah itu dinasti Timurland. Padahal wong Afrika, wireng gludeng, mimpin itu. Jadi cinta timur, wibu ngaku mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Lalu kerajaan yang ini dibuat nih, mana jahat-jahat yang uangnya di nomor timur. Ke alasannya oleh gaya hukum analogi, hukum kias, pengirannya sitok, mengata bumi, ya kudu nomor. Sitok. Paham ya? Datang ilmu tak tahu, belah lah, jambu kotir yang ketika ngonten. Ya Allah anta wahdin fi sama wa ana wahdin fil ardi. Ya jenengan jago duwe repot. Jenengan jago tugal teng langit kula jago tugal teng bumi. Nah, akhire marake digedhingi Wahabi, digedhingi Muhammadiyah. Kok saya lu kotir nek dewe ora karu-karuan. Wong ana belo ta iki kadang ra paham repot. Lah kok ae dewe wali ya takwil kono ya paham itu wal takwil. Padahal nek cara tasawuf, dewe ngoten artine iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknanya kayak sederhana. Kalau teng bumi piambak, dia buatin kalian cinta-cinta. Jadi nanti teng langit dia piambak, buatin kalian cinta-cinta.
Mergo wong naik muka safa hubungannya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan mbok menungso mboten enten. Kenapa kok ndak ana? Karena misalnya Pak Mustofa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Om. Lah nek foto-foto matur nuwun Pak Mustofa, paling banter Mustofa ngekek dhewe kula seketek. Foto-foto matur nuwun tak matur nuwun ya oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, wong ora buta wong ya ora iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane luwih butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manungsa ora matur nuwun ning oksigen? Lah misale sama alasane, tapi manungsa kan duwe rasa nek oksigen ora. Lah manungsa di rasa sing gawe ya pengira. Oksigen gak di rasa sing gawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka rawon bang lo kalau sampai kafe gue rawon dengan aneh pengiran. Malah ini satu kali perasaan ya aku dewan gusti jangan ya dewi. Mana walaupun cipta mu nak kurota kama polak nak kum nak awal amarro perasaan itu yang gak pengiran si dewi. Jadi sebetulnya jauh-jauh macam tentang ilmu asal ini mana ini biasa itu ilmu dasar memang ilmu pokok. Kamane uang latihan dari wali perasaan itu tuh ngoten. Ono jadi wali kok di murid hilang susah. Tamu akeh seneng. Oh wali anyaran. Oh wali swasta. Nanti dia orang kata melulu. Lain wali jadi wali, wali murid apa dewe? Dewe. Anu kau rano bopo. Ini sini anak wahidin Filardi, anak wahidin. Sama. Semuanya gengot. Mung tengene kitab tata tau terang aku ya kitab iso melu dicok maku-maku pangeran di sono swarga. Kita kok ya apa ya dit apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Dono neraka apa Anda takut? Tidak ya Allah. Kon di sono alam sing widaida ada iblis malakut. Apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Lihat kamu tertarik apa yang kau? Wanjen kowe wali tenan jare. Jadi wali-wali sing tertarik swarga neraka akhirnya cara cara liga Inggris ta Italia klasmen papan tengah mbok papan bawah. Mereka ujung-ujungnya yang bodoh. Mulai cara kitab hikam nak ngenyek swargon rokon gue enak. Jadi ini hikam. Lau asroko laka nurul basi roti laro etal asirota akroba ilaika min antar takhilan. Gue lalu apa lah dari sini. Karena memang itu saya cocok. Umpomo kue di nurul basi roh. Roh akhirat ya saiki. Gue rau sangat ini menuju akhirat. Akhirat ya saiki. Rasa ngenteni mati, rasa ngenteni ke orang suarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan suktu Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya suh. Kenapa kamu takut yang nanti? Kulah begini merokok, kesukaan suktu Allah. Kepengen suarga mergo sebenarnya ridho Allah kaya saya pengiran cek nganggur ridho Allah dan susu Allah jalan mulai sekarang maksudnya di nurga siroh tenang yang berburu ridho Allah yang mulai sekarang takut dari susu Allah yang mulai pengiran anak-anak ini saya ini kok konten ini nganti tuh sebenarnya kesuwen baru tengarang hikam apa? Ini jenis lau asroka laka nurul basiroh laro etal asirata akroba ilaika min antar basiroh ini paham. Lah nek makom mulih diarani makom panak, cara basa tak tau ke makom mati roh proses. Paham ya. Apa ngono ora tak boten sedekah ora karo Fatimah tur nuwun rugi. Yo ora usah mbok bisa ora karo gelo, dadi yo rugi. Paham ya. Yo tak koyo kiye-kiye sing cek matur nuwun tenanan wis enak. Yo ora Fatimah tur nuwun. Babe, jadi sebetulnya surga itu masalah ridho Allah. Neraka masalah. Lah anak pancen kowe yakin ridho Allah itu ada mulai sekarang. Suktu Allah ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Koyo lakoni saiki. Mulai perasaan kula nggih, perasaan kula nggih nyaman wis. Niku lho ya ora roh warga piye kok kula nyangka mulai saiki ning keluarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lalu orang syariat itu nyerah tahu pak. Banyak orang udah tahu pak. Pahami yang menjadi sesat mereka. Saya nggak pernah mengata tahu adalah orang bingung-bingung sempurna. Ngomong syariat apa? Saya ngaku hakikat orang bingung. Jadi zaman akhir rasa ampun tuh. Orang bingung ketemu orang rapaham.
mergo penggemar tasawuf bagi wong sing wis jatuh, wong larat. Nah, seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham. Nah, mergo pengusaha kok seneng klub tasawuf, tok klub ngono mesti klub-klub bingung, sukses ora ngarah dalam klub iki. Ben sampean ngerti, ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuah ini ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Nanti kalau nanti ngaji dari dulu, bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu ngerti. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bojo nelong, nelong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati itu rono. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia ya mati. Mustafa serak kejejejej orang omongan orang ngaji. Mati tak ditentu. Tapi cara pengiran ramati. Mergo zaman Mustafa urip, pengiran yo perso gerakan ruhnya. Ketika sudah mati, Allah yo perso gerakan ruhnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning dunia, saiki wis ning keluarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati sahih. La taqtabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakillah tahirun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati mati kan, tapi mereka hidup, mau tidak alam tok, sama alam dunia, saya tidak ada alam dunia. Ketika Nabi masjid no jihad, kalau orang yang gangkal, kalau orang munafik, Nabi itu sadis, orang kok nyawanya disetoran yang perjuangan. Tapi Nabi itu tiyal muhaqik, cara Nabi itu orang mati, orang baru keluarga, no, ay. Wira pambung tuh. Tidak darah ini galak anak buju, tidak darah ini orang tidak ini keluarga. Paham ya? Dia ngerasa anggul. Dan tapi kan nyatanya anak buju ini nak wongso. Nak wong di tepi rosa betul gue bapak lah tetep nopo. Segala kawin siri dari memperbanyak kemiskinan. Sing jadi tua di bapak ya kue kere. Sing kawin resmi tercatat ya kue re. Rukin kawin resmi apa suke. Allah. Iri wae nak gawe kiai to gawe diri tak becak kuat ra iso malah gampang dong muni iri gawe diri kok elok-elok ana hukum negara jadi menambah kemiskinan kok nasib perempuan ndak jelas wong iki rapi ruh kok gak iki ra jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua, semuanya punya suami resmi tercatat apa hidup mereka jelas. Orang ini sebab kait-kait. Nah, cara Allah tu zaman orang berjuang itu urusi Allah, zaman mati itu urusi Allah. Ia dalam bahasa Tuhan rawan perang sadis ini rawan. Paham ya? Lama-lama ni wong sing mata ni wong Islam. Iku sebenarnya sawai ketemu di swarga. Jadi sawai Said Hamzah sebenarnya matur nuwun dek waktu. Mereka mempercepat nuturin apa? Malah ada orang cerita, dari kaji Nabi tahu cerita. Pangeran itu guyu, ada orang saling bunuh kok akhirnya guyu di suarga. Ini itu apa ya Rasulullah? Yaktu hadha payamutu sahidat payat kulun jannah. Wayatubu hadha payat kulun sahidat ya payat kulun fin jannah. Contoh gampang ya waksi. Saya tadi lagi bunuh waksi, tol suarga. Waksi masuk Islam perang mati saja, tol apa? Suarga, ketemu nih suarga. Suarga itu anak jendal. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuhan. Malah ini bahasa yang menurut. Sampai pengiran itu. Salah tak sepan lalagi naku cilu bisa jidil lain apa? Amma saya istilahnya Quran. Bal ahya'u walakillah. Tasurun. Mereka itu hidup cuma kamu tak tahu. Malah manusia mesti goblok. Uang darah ini urut. Mustafa mereka ngalor ngidul, ngetan ngulon, mangan, doyan apa ya darah ini urut. Nah cara pengiran juga. Jasad itu gak penting, sementing ruhnya. Ketika Mustafa mati, ya dipencet jasad. Ruhnya mau pindah. Ruh gak pernah mati. Mengenai rawanan yang gue Quran hadis roh mati wae selalu nata anir roh kulir roh kubit amri roh roh di urusan roh rawanan urip rawanan mati cuma ruhen saya gini jadi ruhen yang jasad di ruhen tadi dia pindah tapi rawanan apa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh pangeran rata udara ini ono wong mati yang mati jasad jasad ya tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian soal sesuatu yang ekstrim.
Mulanya pangeran juara nisa nak pas gaya tsunami gempa. Acara pangeran yang minta masal itu warga luar. Sederhana masalah cara pangeran apa? Daripada sisa-sisa kesuwen rombong. Lepas tadi menteri gue tapi ada memang ilmunya ini wajar. Ini kalau kulon biasanya nak rolas mulut mulutkan ini wajar waktu setengah jam. Jadi ini kuatin seperti nyanyi kemulutkan lo nopo. Itulah nyatan gitu. Dalam banyak hal pulau acara-acara maulidia yang pakai kerbangan atau apa itu sebenarnya ada sanatnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Barangnya tidak berlebihan ya tidak. Sali-sali-sali ngerameni uang terbangan. Suaranya elek ngerameni. Masih uang sih sampai seneng nabi ke sila sisa. Mesti ke Israel nak ngerbangan untuk ngalor gitu. Kayak jam 12. Nanti oleh kerokotan nak bunyi realitas kurupi di bunyi wayaan itu tetap melayani filosofi ini Quran, kalau bukan cocok dan kalau aku tidak mengajian, gue tenang tuh kalau tidak mengajian buku ini kalau terkenal ragam tidak ada mulut ya usumnya kiai bosa kan mulut, semua kayak sama gus, kalau suwan pengajian ini, ya aku tahu ngaji bunyi gue ngajian Rino lah, Rino wayo ngerso pengajian bunyi ngeramaini Rino di Cik Islam nganggur ini nangatkan sore itu omam di Jepor, wah rapat sore rasu kok waktu aku nak berangkat jangan eh gue jawab lagi ya, nak segiya itu bakat ngono terus noa kemudian bakatnya ini ngono, rezeki ini ngono nah rezeki itu ya kok ngene ya kok kotak ngene ya tapi jelas ini kadang-kadang repot ini sebetulnya nazuman-nazuman yang dibuat Mahdi Rasul itu dulu yang nulis itu para wali. Dan yang nulis itu isek, jadi berdasar isek, isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata, nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa, jadi kalau nyampakan sedikit ya, yang dikarang oleh Imam Busiri Burjah. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat, misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu tidak sadar, pakai apa? Isek, pakai apa? Isek. Misalnya begini, Ba'mat ba'ad hun nasoro fi nabiyihimi wakum bima kita matkan fihi wah tapi fa'inna hum samsu fadlunum kawaki buah Ba'mat ba'ad hun nasoro masalah memuja nabi itu tinggalkan tradisi natroni yaitu memuja nabinya sampai menaikkan nabi kastanya dekat dengan kasta ketua ketuhanan, maka kata berkata Ba'mat ba'ad hun nasoro tinggalkan tradisi natroni dalam muja nabi. Nah, jadilah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu didutuki nganti berdarah. Nabi perang nganti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati ulia, misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran tak pantas dipendam di bumi, pantas dipendam di langit. Itu repot loh. Ngelam tapi akhirnya meleset. Jadi set. Nah, Nabi Muhammad kan buatan. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jadat-jadat ini. Nah, ngelam mesti unsur perjuangan. Di sia-sia orang kafir, diusir, dilukai. Justru semua maksudnya seputar temanu, kemanusia. Nah, lapat-lapat yang diberjanji, dihiba, dimulai itu kayak itu. Ini benar apa? Gak mat, gak asli ini. Masalah. Karena sampai kalau sampai kepleset kayak tragedi, nah, itu melemah di Isa berlebihan nganti menyentuh apa arah apa ulu? Ulu. Itu misalnya nganti mati ini, jadi ini diangkat di langit. Arif. Mulanya kiai-kiai yang fanatik itu pusing. Kasih salah berkucuk. Kiai ini kuotok fanatik. Anggir ada tanggal tertentu dari kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing kan. Ditulisi kenaikan kok malah iman apa? Kenaikan lagi ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih ya bingung dari Nabi Isa juga. Wafat. Jadi bahasa nasional ada tanggal wafatnya. Tanggal lahir, ada tanggal kenaikan. Jadi kalender-kalender Islam itu bingung, kemudian tanggal itu bingung. Namun ini wafatnya ya, ini orang iman, tidak itu wafat. Muni kenaikan, ini rapati yakin, nak naiknya kayak versi Nasrani. Muni kelahiran, ini yakin. Tidak tenang, Yesus dilahirkan 2 Desember.
Walhasil itu bingung. Biasanya kalender tertentu yang dicek foto-foto mesti bahasa ini enggak wajib dari bahasa nasional. Mungkin ini menghindari. Biasanya itu yang katanya, ya repot. Apa kalender itu yang katanya repot? Nah, ini khawatir. Penerbitnya khawatir bela apa? Bela iman. Sementara orang Islam radikal lagi ngono, misalnya penobatan Muhammad jadi nabi kan gak ada. Mau maulidur Rasul tahun baru Hijriah Islam. Nah Kristen kan bisa kafe kenaikan wafat. Sama apa? Gelagi. Nah kalau dari Islam mungkin orang tadi percaya. Mau tapi jelas kata aja. Betul, baik, Al-Fatihah. Thank you.